الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. Sahabat ikhwatul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, saya menyeru pada diri saya dan sahabat-sahabat semua supaya sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Mudah-mudahan Allah pilih kita supaya digolongkan di kalangan golongan-golongan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Marilah sama-sama kita menyahut seruan daripada Allah melalui surah An-Nisa ayat yang pertama. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah mencipta kamu dari jiwa yang satu, iaitu Adam AS. Kemudian dari jiwa yang satu itu, kamu berkembang biak menjadi lelaki dan perempuan dan banyak puak dan banyak kaum. Bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu, yang telah memerintahkan kamu supaya mengeratkan tali persaudaraan antara satu sama lain. Sesungguhnya Allah sangat teliti pengawasannya terhadap kamu semua. Pada hari yang istimewa bagi kita semua, selain daripada perayaan mingguan yang kita sambut iaitu hari Jumaat dan pertemuan kita pada hari ini, sama-samalah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita mengkoreksi diri. Adakah kita sudah bertakwa ataupun dalam proses takwa ataupun sangat jauh dengan ketakwaan? Apakah makna takwa? Takwa yang selalu diterjemahkan oleh orang ramai iaitu takut. Apabila kita faham takut, seolah-olah kita faham, semakin kita takut dengan Allah, maka kita semakin menjauhkan diri daripada Allah. Itu takut yang biasa kita faham. Tetapi takut yang dimaksudkan dengan takwa akan menghasilkan kerinduan, akan menghasilkan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pendefinisian takwa, kita rujuk daripada pandangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyebutkan at-taqwa, artinya at-taqwa al-amal bitanzil wal khauf bil jalil war ridha bil qalil wal isti'dad bi yawm rahim. Takwa itu yang pertama mestilah al-amal bitanzil, beramal dengan segala apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita faham, panduan yang Allah sediakan kepada kita berupa wahyu, iaitu Quran dan hadis. Quran dan hadis ini merupakan panduan kehidupan yang sama sekali kita tidak boleh sampingkan. Apabila kita membuang peranan wahyu di dalam kehidupan kita, maka tidak ada beza antara kita dan binatang kerana memikirkan rasional ataupun kehendak masing-masing sahaja. Al-amalu bitanzil wal khawfu bil jalil, dan takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan ancaman bermaksud kita merasakan apa yang disebutkan, apa yang diancam oleh Allah dan Rasul seolah-olah nampak di hadapan mata. Sebab itu di dalam satu hadis, malaikat pernah bertanya kepada Nabi SAW, wamal ihsan, apakah itu ihsan? Iaitu anta'budallah ta'annaka tarah fa'illam takun tarah fa'innahu yarah. Kamu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu nampak Allah. Sekiranya kamu tak sampai ke tahap itu, kamu kena yakin bahawa sebenarnya Allah nampak kamu.
Itu yang dimaksudkan wal khawfu bil jalil, takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan kita rujuk di dalam ayat Al-Quran yang lain dalam suratul Anfal. Allah menyebutkan golongan-golongan yang beriman, golongan-golongan yang beriman dan bertakwa, apabila disebut, diungkit-ungkit berkenaan Allah Subhanahu wa taala, sifat mereka wajidat qulubuhum, bergetar hati mereka. Apa maksud bergetar? Apabila diingatkan peringatan-peringatan yang ganas, peringatan-peringatan yang mengancam, kita akan takut. Apabila kita mendengar peringatan-peringatan yang berbentuk berita gembira, hati kita juga akan bergetar. Bergetar dalam keadaan seronok. Seperti mana analoginya, apabila kita terlalu minat dengan seseorang. Apabila kita terlalu minat dengan seseorang, cukup sekadar kita mendengar namanya sahaja, hati kita akan rasa bergetar dan tiba-tiba berpeluh. Bukan kerana takut, walaupun bergetar itu seringkali dikaitkan dengan ketakutan. Walaupun berpeluh itu sangat selalu dikaitkan dengan ketakutan. Tetapi bila kita terdengar nama orang yang sangat kita sayang, kita terdengar ketibaan orang yang sangat kita puja, kita akan rasa gemetar, hati kita bergetar, kita akan berpeluh. Bukan bermakna kita semakin mahu menjauhkan diri daripada dia, bukan. Tetapi kita makin mahu merapatkan diri dengannya. Bermaksud wajilat qulubuhum, apabila kita mendengar peringatan yang ganas, kita akan rasa takut. Apabila kita mendengar berkenaan syurga, neraka, berkenaan Allah sendiri, kita akan rasa rindu, bergetar hatinya. Ini yang Allah sediakan perasaan semula jadi kepada kita, supaya kita dapat menjiwai sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khaufu bil jalil wa ridha bil qalil. Ridha dengan apa yang sedikit. Ridha dengan apa yang sedikit Allah berikan kepada kita, maka itu dah yang kita ridha. Dan kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta yang terbaik, bukan meminta yang banyak. Sebagaimana yang Allah sebutkan, asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi benda yang kamu tak suka itu baik untuk kamu. Boleh jadi benda yang kamu suka itu tidak baik untuk kamu. Maka kita serahkan ketentuan kepada Allah. Doa kita yang kerap kali kita perlu ajukan kepada Allah SWT berbentuk doa, aku mahu yang terbaik. Boleh jadi yang banyak itu baik, berikan. Boleh jadi yang sedikit itu baik, maka berikan kepada aku. وَرَضَى بِالْقَلِيلِ وَالْإِسْتِعْدَادِ يَوْمِ رَحِيلِ. Dan takut dengan ancaman, takut, bersedia untuk menghadapi kematian. Bersedia untuk menghadapi kematian. Dan orang yang bertakwa, mereka seringkali sensitif dengan setiap aktiviti mereka, dan mereka seringkali menilai aktiviti mereka, sekiranya aku mati dalam keadaan begini, bagaimana keadaan aku. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Bermaksud orang yang bertakwa, dia akan menilai setiap aktiviti, setiap perbuatan. Kalaulah aku mati dalam keadaan semikian, bagaimana bentuk kematian aku? Kadang-kadang ada perkara yang tidak haram tetapi jelek. Di sanalah ada konsep waraq di dalam Islam. Banyak perkara yang tidak haram, dia halal tetapi jelek. Kerana apa jelek? Kerana orang bertakwa, dia akan fikir, sekiranya aku mati dalam keadaan sedemikian, bagaimana? Walaupun benda itu tidak haram. Sebagai contoh, penonton bola di stadium, tidak haram. Sama sekali tidak haram. Tapi kalau mati di stadium, apa bentuk kematian? Orang sebut-sebut, kita mati di stadium. Pergi fanfare. Haram ke? Tidak haram. Tapi kalau orang sebut, budak ini mati ketika main roller coaster, bagaimana bentuk kematian? Itu persoalan-persoalan itu seringkali disoal, bermonolog di kalangan golongan-golongan yang bertakwa, yang perlu kita terapkan dalam diri masing-masing, mengkualitikan setiap saat kehidupan, iaitu bertanya pada diri sendiri, kalau aku mati dalam keadaan begini, dalam perbuatan begini, bagaimana agaknya kematian? Ini persoalan takwa yang menjadi mesej utama setiap kali khutbah, untuk mengingatkan kita selama 6 hari bergelumang dengan dunia, biarlah satu hari kita mengingati Allah SWT kembali, dan Allah membasuh
kelalaian kita dalam tempoh seminggu dengan khutbah doa. Yang kedua, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kehadiran kita di sini adalah untuk sama-sama membudayakan ilmu. Di dalam Al-Quran, surah yang seringkali digunakan untuk berhujah berkenaan pembudayaan ilmu di dalam Islam, iaitu surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq, surah yang kita seringkali sebut surah yang awal diturunkan ketika awal turunnya wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang ummi, seorang yang tidak mampu membaca. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu perintah yang Nabi tak mampu buat. Wa ma ana biqari'in. Aku tidak mampu membaca. Maka di sini bila kita baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengajar kepada kita berkenaan budaya, dua jenis budaya membaca, iaitu terbahagi kepada dua jenis ilmu di dalam Islam, ilmu manzur dan ilmu masbur. Ilmu manzur iaitu ilmu yang dilihat melalui pengalaman, melalui pengamatan, melalui analisis. Itu ilmu manzur yang dilihat. Ilmu yang kedua pula, ilmu masbur, ilmu yang ditulis. Kebanyakan di kalangan umat Islam memahami bahawasanya ilmu hanyalah ilmu masbur, ilmu yang ditulis. Kita meninggalkan praktis ilmu itu sendiri. Sedangkan perintah awal Allah SWT kepada baginda Nabi SAW berbentuk ilmu manzur. Setelah turunnya ayat tersebut, Nabi SAW tidak menunggu waktu yang lama. Nabi turun ke Mekah untuk membuat analisa, untuk memerhatikan keadaan di Mekah sebagai ilmu manzur baginda Nabi SAW. Oleh kerana itu, sekiranya kita perhatikan kembali dalam kehidupan seharian kita, banyak yang memain peranan dalam kehidupan kita adalah ilmu manzur, ilmu yang dilihat melalui pengamatan, melalui penglihatan, melalui pengalaman. Sebagai contoh, kita tidak pernah membaca api itu panas, tetapi bagaimana kita tahu api itu panas? Dengan pengalaman, dengan pengamatan. Kita tidak pernah membaca apabila awan itu mendung, bermaksud awan itu akan hujan. Kita tidak pernah membaca fakta tersebut, tetapi dengan pengamatan kita sejak daripada kecil, maka itu dijadikan sebagai panduan kehidupan kita seharian. Maka di sinilah kita kaitkan dengan satu hadis Nabi SAW. Al-mu'minul ladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Nabi SAW sabda, orang-orang yang beriman, yang bergaul dengan masyarakat dan bersabar dengan masyarakat, jauh lebih mulia di sisi Allah berbanding orang-orang yang beriman yang tidak bersabar dengan masyarakat dan tidak bergaul dengan masyarakat. Maka di sinilah sebagai satu signal isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala penguasaan terhadap ilmu manzur, ilmu yang dilihat, kemudian barulah ilmu mastur yang ditulis melalui teori, melalui buku. Teori-teori yang ditulis melalui makalah, melalui buku, itu dikategorikan sebagai ilmu mastur. Dan Allah sebutkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Bermaksud dalam penerokaan ilmu kita, jangan sampai satu tahap kita tidak sedari. Kerana awal-awal Allah menyebutkan baca, tetapi kamu kena sedar Allah yang menciptakan kamu. Belajar, tapi kamu kena sedar Allah yang menciptakan kamu. Kamu terokalah ilmu bagaimana sekalipun, tetapi kamu kena sedar Allah yang menciptakan, supaya kita tidak lalai, supaya kita tidak sedari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang Allah itu menciptakan kamu semua daripada 'alaq, daripada gumpalan.
kepada gumpalan air mani yang bergabung, yang bergumpal, kemudian bertukar menjadi daging, tumbuhnya tulang, akhirnya menjadi manusia. Bermaksud semakin kita belajar, sepatutnya kita sedari, bukan semakin belajar semakin kita angkuh dan bongkak. Kerana kita kena faham, apabila kita bertambahnya ilmu kepada kita, kita kena faham kita ni siapa. Bukan semakin pandai kita semakin angkuh dan bongkak. Bukan semakin semakin tinggi pelajaran ni semakin kita belagak. Kerana di dalam Islam, apabila kita mati di alam akhirat, kita tidak membawa ilmu. Allah tidak tidak bertanya kepada kita berapa banyak ilmu yang kita ada. Soalan Allah bukan dalam format sedemikian. Allah tak tanya berapa banyak ilmu. Allah tak tanya berapa banyak hafal itu, berapa banyak dah habis baca buku. Allah tidak tanya begitu. Tetapi Allah, bentuk soalan Allah berbentuk tanggungjawab ilmu. Maka di sini, sekiranya kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah seringkali mengulang-ulang ayat allazina amanu wa amilus solihat. Mereka-mereka yang beriman mestilah mempraktikkan iman mereka dengan ilmu, dengan amal. Mempraktikkan iman mereka, mempraktikkan keyakinan mereka dengan amal. Bermaksud di akhirat, Allah tidak bertanya berkenaan banyak mana ilmu kita, tetapi Allah tanya daripada ilmu yang kamu ada, apa yang kamu buat. Berbentuk tanggungjawab. Bermaksud kita perlu faham bahawasanya ilmu bukanlah matlamat, tetapi hanyalah wasilah, hanyalah pendekatan, hanyalah alat yang Allah sediakan kepada kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada asalnya Allah memerintahkan kepada kita untuk taat, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tetapi nak mengabdikan diri kepada Allah tidak boleh buat sesuka hati. Mesti ada cara, mesti ada kaedahnya. Maka Allah kurniakan kepada kita ilmu untuk beribadat, mengabdikan diri kepada Allah dengan format yang betul. Maka apabila beribadat itu wajib, untuk beribadat memerlukan ilmu, maka menuntut ilmu adalah wajib. Semakin berilmu sepatutnya kita semakin sedar diri dan kita semakin menghina diri, kita semakin merendah diri. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW sebut, man izdada ilman lam yazdadhu al-huda la yazdadhu illa bu'da. Nabi SAW sebut, barang siapa yang bertambah ilmu, semakin bertambah ilmu dia, tetapi tidak bertambah pada diri hidayah. Belajar makin tinggi, nak kata alim, semakin alim, tetapi kualiti ibadatnya sama, keyakinannya sama, mendata bahkan menjunam. Ini Allah, Nabi SAW sebut, tidak ada bertambah kepada dia, melainkan semakin dia alim, semakin dia jauh daripada Allah SWT. Kemudian Allah menyebutkan, Iqra warabbukal akram. Bacalah, tidak ada masalah, bacalah. Tetapi warabbukal akram, tetapi ingat Tuhan kamu yang paling mulia. Kita mahu membaca berkenaan pemikiran-pemikiran lain, kita membaca idea-idea lain, Allah ingatkan kepada kita, baca. Tetapi kamu kena faham, Allah yang paling pandai, Allah yang paling mulia, Allah yang memegang segala solusi masalah kamu. Jangan sampai satu tahap kamu menganggap idea-idea manusia itu menyelesaikan masalah kamu. Warabbukal akram, sesungguhnya Allah itulah yang paling mulia. Iqra warabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang Allah itu mengajar kamu dalam keadaan kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu apa-apa. Kalla innal insana layatgha. Hati-hati. Sampai satu tahap manusia akan melampau. Ar-ra'ahu istaghna. Atau bila dia menyelusuri jalan pengembaraan ilmu tanpa ada Tuhan. Tanpa ada Tuhan, canggih dengan teknologi yang pelbagai, dengan falsafah pemikiran yang pelbagai, dengan penerokaan ilmu yang terlalu luas, terlalu bercabang, terlalu dalam, maka kalla innal insana layatgha. Hati-hati, sampai satu tahap manusia akan melampau. Manusia akan melampau. Alim, pandai, bijak, kajiannya banyak, tetapi dia melampau. Ar-ra'ahu istaghna.
apabila dia merasakan dia tidak memerlukan Tuhan. Cukuplah sekadar kita ada teknologi, cukuplah dengan akal kita yang bijak ini, cukup. Cukup kerana ia telah banyak menyelesaikan masalah kita. Ar-ra'ahustabna, hati-hati sampai satu tahap. Apabila manusia itu tidak dibimbing dengan wahyu, alim, pandai, bijaksana, tetapi semakin lama semakin jahat. Lihatlah apa yang berlaku di atas muka dunia dengan senjata pemusnahnya yang dahsyat, dengan sistem yang merosakkan, dengan kecanggihan manusia yang akhirnya membawa kemudaratan kepada manusia, dengan pemikiran yang bermacam-macam pemikiran, dengan budaya yang bermacam-macam. Kalau kita terjemahkan dari sudut kemajuan ilmu sangat maju, tetapi kenapa manusia sekarang semakin lama semakin hancur? Yang melakukan kehancuran di kalangan orang yang pandai, di kalangan orang yang pandai belajar, yang buat bom atom bukan orang yang bodoh, orang yang pandai. Yang buat teknologi yang terkini, manipulasi cuaca, boleh turunkan gempa kat mana, boleh. Ini teknologi terbaru US. Siapa yang buat? Orang yang pandai. Siapa yang melaksanakan segala dasar-dasar yang menindas? Di kalangan orang yang terpelajar, pandai, tetapi memusnahkan. Kerana apa? Kerana roh ilmu itu tidak didasari dengan agama. Jadi oleh kerana itu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita berprogram, marilah sama-sama kita membetulkan niat kita. Niat bukan sekadar niat kena ikhlas, tetapi misinya dalam kerangka ikhlas itu, misinya kena tepat. Belajar ni bukan nak tunjuk siapa pandai. Belajar ni bukan nak kata aku dah kursus ini, aku pernah berkursus sana, aku telah mencapai, aku pernah berguru dengan ini, berguru. Bukan itu matlamatnya. Sebaliknya, apabila semakin kita pandai, sepatutnya semakin kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang ditunjukkan oleh generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagai contoh, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menghabiskan bacaan Suratul Baqarah selama 14 tahun. Selama 14 tahun Sayyidina Umar menghabiskan bacaan Suratul Baqarah. Sehingga Sayyidina Umar bertanya, adakah sifat aku, diri aku sama seperti Suratul Baqarah? Kenapa Sayyidina Umar lama membaca Suratul Baqarah? Sebab apa? Kerana beliau faham tanggungjawab ilmu itu, bagaimana cara pembacaan. Beliau membaca satu ayat, kemudian difahami ayat tersebut, diamalkan ayat tersebut, barulah berpindah ke ayat yang tersebut. Begitu juga Abdullah bin Umar, anaknya, menghabiskan bacaan Suratul Baqarah selama 7 tahun. Kerana mereka faham, generasi para sahabat faham bahawasanya apabila bertambahnya ilmu, semakin bertambahnya tanggungjawab, tidak ada pilihan yang lain melainkan untuk mengamalkan, mempraktikan ilmu tersebut. Diambil daripada kalam daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apabila orang bertanya berkenaan ciri-ciri ataupun gambaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluqul Quran, Nabi ini seperti Al-Quran, wa ka'annahu Al-Quran yamshi 'alal ardh, seperti Quran yang berjalan di atas muka bumi. Maka daripada roh itulah diambil oleh para sahabat. Sepatutnya kita kena menjadikan diri kita, apabila orang melihat, orang memahami bahawasanya itu merupakan Quran yang berada, yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum bil Qurani al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiu al-alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi. Ya ayuhal ladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lana dhunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, waljami'i muslimina walmuslimat walmu'minina walmu'minat alahya'i minhum walamwat. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashi'in, wa a'malana a'malal salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana bi hayatil ulama, wa amitna bi mauti syuhada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma fukka kayda asrana wa asral muslimin. Allahumma fukka kayda asrana wa asral muslimin. Allahumma 'alayka bi ha'ula'i al-'ilmaniyyin wal-liberaliyyin wal-ra'sumaliyyin wash-shuyu'iyyin wal-munafiqin alladhina yuriduna an yaj'alu kitabaka tahta aqdamihim. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din wansurna wal-mujahidin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban-nar. Ibadallah, Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.